Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Fadil dan Rapsun. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nih, saat ini mancing di pik Kamal. Tuh, Kamal. Pokoknya untuk posisinya, lokasinya masuk aja Stadion Kamal, langsung belok kanan. Terus ikutin jalan. Habis itu kanan lagi. Diikutin jalan aja pokoknya deh. Sampai bego nih. Nih nyari-nyari, hati-hati mancing di sini nih. Kalau salah lapak, kaki disemutin mulu pokoknya deh. Tuh, tempatnya tuh. Pokoknya untuk tiket masuknya yang bayarnya ini ada yang 20.000, ada yang 30.000. Nah, saat ini lagi coba yang 20.000. Moga-moga sih dapatnya, nggak tahu nih ikan-ikan apaan nih. Oh, ketimba ya maksudnya. Tuh, teman-teman semua, untuk spot mancingnya itu berada di dalam Stadion Kamal. Nanti untuk posisinya yang lurus ada, yang belok kanan juga ada, tinggal pilih saja untuk lokasi mancingnya. Grup-grup Berlan nih. Oh. Oh, muka-muka ini. Ini pagi mah adem nih, ngot. Siang belum tentu. Ada peradem itu. Iya. Ngot, gimana ngot? Kamal ngot? Aman. Coba ya. Coba tempat baru. Yoi. Bosen Marunda mulu ya. Yoi. Panas Marunda, nyerah gue jadi. Sama aja sini juga ya, ntar. Belum aja nih. Cuma ada pohonan nih banyak ya. Sudah cari-cari untuk spot mancing, sudah sampai ujung. Ternyata untuk semutnya banyak banget. Tempat mancingnya enak, tapi semutnya banyak, sama aja kan, mancingnya nggak tenang jadinya. Nah, pada akhirnya milihlah di spot mancing di sini nih. Nah, untuk masuknya, ini langsung bayar ya kalau di dia ya. Ini untuk biaya mancingnya ada yang spot mancing 20.000, ada yang 30.000. Dan di sini untuk bandeng, ataupun mujair, ikan kakap, angkut, pokoknya semuanya. Nah, ini untuk posisi seperti ini nih ya. Nah, ini berhubung baru coba-coba mancing, pengen tahu nih kira-kira ikan apa aja yang ada di sini. Tapi semua juga ini tergantung kondisi airnya bagaimana, karena di sini air begitu sangat asin. Jadi untuk cacing di sini langsung layu ataupun langsung pucet kalau dia masuk di sini mancing. Kamal, guys. Jangan ya, sampai salah lapak, udah lah sengsara. Di tas bokap gue. Ini mancing di inian nih. Tuh. Jembatan. Ngot, udah kelar belum ngot? Belum itu. Belum. Ngot lo, ngot sibuk lo. Don lo ngejemur apaan? Bukan mancing, ngejemur pakaian. Tahu ikan ini berapa banyak enggak nih? Hah? Enggak bawa. Semua di sini kita sudah coba mancing sekitar 3 jam, sudah macam-macam umpan dari lumut, kambing dan lain-lainnya. Ternyata memang tidak makan, bahkan patung aja nggak ada yang nyenggol-nyenggol. Kita coba survei untuk mancing sebelah, ternyata memang kualitas airnya kurang bagus, banyak ikan bandeng di lapak sebelah yang mabok. Terpaksa dengan berat hati kita coba pindah lokasi, yaitu di pik. Tonton terus untuk videonya ya. Terima kasih sudah menonton video Fadil Widan Rapsun. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.